ya, gue Mas Bro dan kembali lagi bersama saya Saul dan Motor Vlog. Dan saya sekarang akan siap akan tes pagi skip dari Audi CBR 90R ini sedikit buat pakai knalpot dari CLPC7 ya. Ya, perbedaannya kayak gimana ya, belum kurang tahu, belum ngetes juga. Teman gue 112 tadi ya, tahu nggak ya buat coba exit. Ini treknya masih belum lurus ya, tadi masih ada belokan jadi masih ada agak kehambat. Ya coba nanti dites lagi dan jadi 139 kalau kesalahan tadi. Jadi mau nyoba lagi. Anjir, grogi cak. Ini pakai knalpot CLDC7 jadi selama yang saya rasakan saat ini sih untuk tekan bawah ngisi banget ya. Jadi dari dulunya pakai knalpot standar tuh limiter tuh jarang, jadi sekarang tepat kena limiter. Coba lagi aja nanti ya, jadi mau dicoba lagi buat top speed nih di jalan ring road utara. Saya mohon jangan ditiru anjir. Jadi berhubung agak sepi jadi agak jadi berani buat tes top speed di jalanan ini dari nol ya. Jadi 142 itu udah kena limiter ya. Ya kurang tahu sih faktor apa, mungkin kayaknya settingannya terlalu kering buat mungkin CO atau mungkin busi terlalu kering dia. Kalau dibuka mungkin udah putih nih busi. Jadi yang saya rasakan sih buat top speed nih kemarin nomor standar pun yang itu 143 dan ini 142 udah limiter. Jadi kurang tahu ya, mungkin settingan kalau knalpot racing dari injeksi kan harus setting CO, kalau di fiction dulu ya, di Aprilia dulu harus setting CO. Dan sekarang mungkin nggak tahu juga CBR spesifik ini CO-nya dari ECU-nya itu di setting mati atau ECU stable CO-nya. Jadi kalau misalkan mati ya mungkin ganti PG pack. PG pack itu biar knalpot gak nembak-nembak, terus settingan apa ya, mungkin ngebantu CO sih. Ya jadi biar tenaganya maksimal lagi. Ya mungkin saran buat kalian yang pakai knalpot racing, minimal coba dicekin lah, dicek businya dulu apakah dia kebasan atau kekeringan. Buat setting dari ECU-nya itu biasanya nanti kurang pas. Terus apalagi ya, yang penting PG pack sih sebenarnya. Kalau setting CO mati harusnya pakai PG pack dia bisa ECU stable, apa bukan ECU stable sih, ngebantu performa ECU bawaan.
Ya 142 anjir, tetap kurang nih kayaknya. Tapi bawahan terus naik ke atasan itu ngisi terus ya. Tenaga ngisi terus ya. Jadi mungkin ngebantu, kayaknya karakter ini ngebantu buat bawah sama tengah sih. Untuk top speed mungkin gak beda jauh sama kenapa standar. Ya gitu dulu aja mas bro. Hasil kebut-kebutannya anjir. Tengah malam sampai jam berapa nih? Jam sekitar jam 2-an lebih lah. Jam 2-an lebih kebut-kebutan di ringtut utara buat ngetes top speed CC Brit. Jangan lupa like, share, komen, subscribe channel Moto Vlog. Dan tonton terus video-video terupdate-nya, jangan sampai ketinggalan. See you next time and bye-bye mas bro.